Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk pesta yang saya tidak mengundang. Karena semuanya ini hasil dari kerjanya Pak Maruli, Uco, Husin, Andus, entah Yosi, bandingnya mana lagi saya nggak tahu juga. Jadi saya pribadi merasa bahwa kalau merayakan ulang tahun makin tua. Tetapi dengan acara semacam ini menunjukkan bahwa kebersamaan kita, kehangatan kita dalam berteman, kehangatan kita di dalam mengelola persahabatan tetap hangat, tetap terjalin dengan indah dan luar biasa. Dan hari ini saya sangat terharu dalam artian bahwa hidup yang singkat ini penuh makna, bermanfaat. Dan alhamdulillah teman-teman semua yang hadir di sini luar biasa kreasinya, luar biasa baiknya. Dan mungkin satu sama lain belum banyak yang mengenal, belum tahu ya. Jadi ada yang agak aneh-aneh yang ada di sini. Yang pertama adalah saya harus kenalkan Vivi. Vivi ini Adis, Yona sama Justin mempengaruhi saya untuk menjadi perawat kucing-kucing liar. Kebayang gak? Kan yang enak itu kan merawat janda gitu kan? Atau merawat yang gimana gitu. Ini kucing dan kucingnya kucing liar. Dan itu kayaknya mereka mulai berhasil mempengaruhi saya. Jadi empat perempuan keren ini yang mengelola, bukan mengelola saja, tetapi memelihara kucing-kucing liar yang ada di rumah-rumah kita. Jadi, dan itu jumlahnya jutaan. Yang kedua, saya gak tahu bagaimana ceritanya, foto-foto SMA saya tiba-tiba bermunculan. Zamanku masih badung banget, krimbo, dan saya gak punya fotonya. Ternyata itu kerjanya Pak Maruli dengan Tati dan Agus sih. Ini teman saya SMA. Dan kalau kita lihat yang di depan sana, ini teman-teman yang udahlah, dari sisi suara, mereka dianugerahi suaranya boleh beli. Kalau kita kan nambah, gak dikasih tambah, sekedar doang. Ngomong pun fales. Kalau mereka pada boleh beli, terus Ulis, Eri, Yovi, terus apalagi Rita, dan lain-lain nih. Ampun dah kalau dengar mereka nyanyi. Ngefansnya gak habis-habis. Saya berdiri diriku selamat.